Bentar, bentar lagi nyampe kok. Eh, itu tuh tuh kremoknya tuh di situ tuh. Oh iya. Oh iya itu. Yaudah, yuk jalan lagi langsung. Ya, jadi teman-teman ini yang kemarin nanya ke Nadia ya tentang Kremov. Iya. Kalau boleh tahu ada apa ya? Kebetulan nih teman aku Anwar, dia tuh punya tugas buat review film gitu kak. Sedikit pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Penasaran juga sih kak, gimana cara pembuatan filmnya, kemudian naskahnya itu seperti apa. Jadi penasaran lah intinya. Kira-kira film apa tuh yang mau di review? Bebas sih, tapi kemarin tuh sudah udah lihat film yang judulnya Teta Esa gitu loh kak. Teta Esa? Iya. Kira-kira nih kak, studio Kremov ini dari kapan sih kak mulainya komunitas film ini terbentuk? Oh iya, jadi sebenarnya Kremov ini kan komunitas film dan rumah produksi. Memang kami bentuk tanggal 15 Juni tahun 2007. Nah, selama 12 tahun ini kami selalu memproduksi film-film bertemakan tentang kebudayaan, pariwisata, dan kearifan lokal. Satu tahun biasanya kami memproduksi 1-2 film. Nah, film-film yang kami produksi ini biasanya kami ikut sertakan dalam festival nasional dan juga internasional gitu. Jadi banyak orang-orang yang bilang bahwa Kremov memang komunitas film yang memang aktifnya di bidang film-film tentang kebudayaan, dan memang kita terus konsisten untuk melakukan hal itu gitu, karena kita pikir Banten belum memiliki wadah untuk orang-orang yang memang pengen bergelut di dunia perfilman gitu sih. Baik kak, tadi berbicara tentang konsisten nih kak. Iya. Ya, bagaimana sih cara kakak untuk membangun sebuah konsisten itu ke masing-masing anggota lah istilahnya? Ke konsisten dari kinerja setiap anggotanya itu biar selalu semangat nih dalam pembuatan film. Iya, jadi memang kalau kami di sini memang konsisten itu menjadi salah satu kunci sukses kami gitu kan. Karena ketika kita membuat film, nggak mungkin langsung bagus hasilnya. Jadi pembuatan film sekali, dua kali, sampai ke 23 film ini kan tentu harus ada proses. Dan konsisten itulah yang menjadikan kami tumbuh menjadi lebih berkembang dan lebih besar begitu. Kalau boleh cerita sedikit nggak sih kak, dari untuk membuat film itu dari awal tahapannya itu seperti apa sih? Kalau membuat film sih sama seperti teman-teman juga mungkin ya yang suka membuat film gitu ya. Pertama memang kita harus memilih ide ceritanya apa, kemudian kita bikin skenarionya, kemudian kita membentuk timnya. Karena film itu kan ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Terus kalau dalam pembuatan filmnya sendiri ya kak, kakak pernah ngasih namanya kendala-kendala gitu, terus bisa diatasinya bagaimana? Sebenarnya kendala tuh banyak banget ya, terlebih kita gabung bersama komunitas gitu ya. Kita harus mengatur sekian banyak orang saat syuting, bahkan bisa nyampe puluhan orang, bahkan ratusan orang harus kita atur. Dari mulai schedule, kemudian juga gimana cara mereka bisa disiplin saat syuting, agar on time gitu, karena semua itu mempengaruhi produksi. Nah itu salah satu kendalanya sih sebenarnya. Terus kemudian kedua kendala equipment. Tapi tentunya kendala-kendala itu enggak membatasi kita untuk bisa berkarya kreatif. Jadi apa yang kita enggak punya misalkan, ya kita lakukan dengan cara kreatif. Begitu sih. Cekak. Kamu udah produksi berapa film, Kak? Ada 23 karya film. Oh, Ya kan nih, sedikit kepo nih. Kepo. Kira-kira rutinitas tiap harinya itu seperti apa? Terus ada nggak nih project-project besar itu tiap periodenya itu ada nggak? Kremov selain bikin film itu memang kami selalu mengembangkan kegiatan-kegiatan perfilman. Contohnya setelah kita bikin film, kita ngadain acara kayak screening. Kita bikin layar tancap di 5 daerah kabupaten kota di Provinsi Banten dengan menggunakan mobil bioskop keliling gitu. Nah kemudian juga kedua, kita ngadain acara workshop-workshop film biasanya di kampus-kampus atau di instansi-instansi pemerintahan begitu. Kemudian ketiga juga,
kita ngadain kayak semacam audisi bintang film casting gitu untuk produksi selanjutnya gitu. Jadi memang segala sesuatu yang berkaitan dengan film kita buat event-eventnya setiap satu tahun ini gitu. Banyak berarti ya kak. Iya. Ya, ini kan dari semua filmnya nih yang cukup menarik aku nih ya, dari film Tirta Yasa sendiri itu ide cerita untuk buat bikin film ini gimana sih kalau mulanya? Ya. Sebenarnya Tirta Yasa itu berawal dari saya kan kuliah di Untirta nih dulunya ya kan. Nah, tapi saya nggak tahu sejarah tentang nama Untirta sendiri, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Siapa sih Sultan Ageng Tirta Yasa? Gimana sih cerita perjuangannya? Saya nggak tahu. Saya cuma tahu Sultan Ageng Tirta Yasa itu sebagai seorang pahlawan begitu. Tapi saya nggak tahu dia perjuangannya seperti apa. Karena itu saya sempat tanya-tanya ke teman-teman, tahu nggak sih tentang Tirta Yasa itu seperti apa? Ternyata nggak tahu juga. Padahal mereka kuliahnya di Untirta begitu. Nah, dari situlah saya coba baca beberapa naskah-naskah kecil gitu, buku-buku kecil. Ternyata perjuangannya cukup luar biasa ya, antara anak-anaknya kemudian juga memperjuangkan Banten itu benar-benar banyak sekali ceritanya dan menarik untuk difilmkan. Akhirnya saya mengajukan pembuatan film ini ke Kementerian Pendidikan. Nah, dan ternyata setelah banyak negosiasi dan di ACC ternyata di oleh kementerian, dan itu menjadi salah satu apa ya, kebahagiaan saya karena orang-orang sekarang ini untuk baca buku sejarah yang super tebel, yang ini itu kayaknya ngelihatnya aja kayaknya aduh gimana mau buka gitu kan. Wah gimana nih kalau misalkan dibuat dengan cara film visual pasti akan lebih menarik gitu kan. Karena kita tahu era sekarang kan memang serba visual ya, audiovisual gitu. Jadi ya udah akhirnya dibuat film Tirta Yasa dengan tujuan agar anak-anak muda Banten ini tahu tentang sejarah perjuangan Sultan Ageng Tirta Yasa. Gitu. Dari sekian banyak film yang udah diproduksi nih sama Kremo, kira-kira film mana sih kan yang paling berkesan? Itu entah dari segi naskahnya, karakternya, tokoh-tokohnya, atau dari cara pembuatannya, kira-kira film yang mana itu? Sebenarnya semua proses produksi berkesan ya, karena satu film biasanya kita sampai 4-6 bulan gitu untuk penyelesaiannya. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita setiap filmnya itu gitu. Cuma memang kalau kita berbicara Tirta Yasa, Tirta Yasa juga cukup berkesan menurut saya gitu. Karena kenapa? Prosesnya cukup panjang banget. Kita mengambil dari berbagai buku-buku sejarah, kemudian dijadikan satu persepsi, jadiin satu film, dan harus riset, harus ngobrol sama orang-orang sejarawan, itu panjang banget prosesnya. Jadi menurut saya itu juga cukup berkesan sih. Gitu. Ya udah paling ucapan terima kasih dari kita udah menyempatkan hadir gitu di sini, apa kita di sini gitu. Semoga bermanfaat lah. Amin, amin. Pasti lah itu bermanfaat. Makasih juga sama-sama. Informasi lagi ya. Siap. Makasih ya kak buat waktunya. Berkunjung ke salah satu komunitas film yang ada di Banten.
saya namanya Cream of Pictures. Berawal dari rasa penasarannya Anwar membawa kami ke sana. Cream of Pictures ini bukan cuma komunitas film loh, tapi juga sebagai production house untuk memproduksi film-film. Nah, salah satunya itu film Sultan Tirtayasa. Berbicara tentang komunitas, pasti salah satu kunci suksesnya itu ialah konsisten para anggota dalam berpartisipasi. Karena bukan suatu hal yang mudah loh untuk tetap konsisten dalam melakukan sesuatu. Dan menurut Kak Darwin, selaku CEO and founder Cream of Pictures, dia selalu menerapkan kepada para anggotanya untuk tetap konsisten dalam berkarya. Oh iya, Kak Darwin juga menyelipkan harapan untuk kita-kita semua tentang berkreativitas tanpa batas. Harapan saya agar anak-anak muda Banten itu jangan apa ya, karena keterbatasan nggak mau berkarya gitu. Bah, justru dengan keterbatasan itu kita bisa mencoba memulai untuk kreatif gitu. Harapannya agar generasi muda Banten bukan hanya jadi penonton tapi juga pembuat filmnya gitu. Nah, apalagi dengan kebebasan imajinasi yang kita miliki ini, jika dikembangkan dengan niat yang kuat, maka akan menghasilkan pula karya yang hebat. Jadi kita sebagai generasi muda jangan pernah lelah berkarya ya.